Masamba. Tiba-tiba namanya menjadi viral. Mungkin sebelumnya sebagian orang belum mengenal Masamba. Sayangnya viral tersebut disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Qadarullah, Masamba adalah sebuah kecamatan di Sulawesi Selatan yang beberapa waktu lalu mengalami bencana alam berupa banjir bandang dan yang sangat ganas. Meluluhlantakkan semua sendi kehidupan masyarakat di sana. Harta benda bahkan sebagian nyawa warganya menghilang diterjang oleh banjir bandang. Rumah tempat tinggal mereka selama ini lenyap diterjang bandang dan tertutup lumpur setinggi atap yang kini mengering dan mengeras. Hanya tenda pengungsian tempat mereka tinggal sementara. Entah sampai kapan. Tentunya mereka setiap hari berdoa kepada Allah, berharap akan ada rezeki dari Allah yang dapat membuat kehidupan mereka lebih baik ya, setelah mendapat ujian yang luar biasa. Semua tidak ada lagi, semua telah tertimbun oleh banjir bandang. Masamba diperlihatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengetuk hati kita semua. Badan Wakaf Al-Qur'an dengan program 500 hunian sementara untuk Masamba. Mengajak jamaah semua untuk membantu saudara-saudara kita di Masamba. Semoga kita menjadi yang dipilih oleh Allah untuk diketuk hati kita dan dimuliakan oleh Allah. Mari ikut ambil bagian dan segera kirimkan donasi. Sekecil apapun donasi kalian, sangat berarti bagi saudara muslim kita di Masamba. Minimal, kirimkan doa.